Hari ni kita ada sesi ambil gambar sikit. So kita ada geng-geng daripada Almera. Kita tengok kereta-kereta diorang, kita ambil gambar sikit kan. Assalamualaikum. Salam. Okay, ada biru, ada kalan-kalan. So nanti ada lagi kereta-kereta yang datang. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita petang-petang ni tersantai-santai dekat Putrajaya, dan kat belakang kita ada dekat 20 biji jugalah Almera. So diorang ni daripada Almera Vibe Malaysia. So kita kumpul hari ni, kita buat photoshoot sikit, kita ambil video, kita cerita sikit lah pasal modifikasi Toyota Nissan Almera. Ha, tengok dah terbiasa banget. Jamah saya tak ada. Jarang muncul lah. Jarang muncul. So kat sebelah saya, kira wakil kepada Almera White Malaysia lah. Betul. Okay, so apa nama? Saya Naim. Saya asal daripada Tanjung Karang, Selangor. Okay, so dah berapa lama bang grup ni? Okay, grup ni sebenarnya muncul daripada tahun 2020. Sebelum COVID, lepas tu COVID, lepas tu dia sambung balik. Kalau dulu nama asal dia Almera Night Malaysia. Tapi tak cadang pun sebenarnya untuk jadikan satu ahli yang ramai macam ni. Okey. So sekarang lebih kurang ahli tu berapa orang? 200, kalau dalam WhatsApp group 200 lebih, 270. So, kalau dulu semua modified ke ataupun ada yang masih? Ada yang standard. Ada standard, campur-campur lah. Kita tak sell lagi. Daripada standard newbies sampai modified extreme pun kita ada. Okey. So kat sini semua kawan-kawan semua yang datang kat sini kan. So ramai juga kat sini dan kereta pun ada kat belakang. Sambil-sambil bang kita cerita-cerita pasal grup ni, kita nak cerita-cerita sikit pasal kereta-kereta yang ada, boleh tak? Boleh. Boleh. Kita panggil owner dia kan. Yes, nak start daripada mana dulu? Cuba daripada mana? Abang cikgu. Mana? Saya punya kereta kat tengah-tengah, kalau merah nanti. Kalau merah. Kita lagi kereta abang ni. Baik. Cikgu Put. Yang sini dulu eh. Baik. Kereta first yang kita minta dia share lah sikit. So nama abang? Putra. Putra. Dari mana bang? Saya daripada Meru, Kelang. Workshop saya pun dekat area Meru juga, Poison Garage. Itu workshop tu buat apa? Workshop tu kita buat semua kereta, tapi mostly kita buat untuk Almera lah, A to Z. Macam tu. So daripada basic, specialist dekat Almera. So untuk Almera dia boleh hantar, maksudnya kita boleh set up A to Z lah, macam mana dia nak dengan kos dia punya, berapa dia nak untuk modify kereta tu. Dari segi engine sampailah ke semua ke macam mana? Daripada engine, setup, fitment, dalaman semua kita buat. Siap semua sekali. Alright. So yang ini kita nak cerita pasal abang punya modifikasi. Apa yang dah buat ni bang? Untuk yang kereta ni tak ada banyak sangat. Macam kita kebanyakan dekat sana kita custom. Macam kita punya grill depan, grill bawah, open port, roding cable kita pakai 300M. Lepas tu kita pakai pedal response, sebab Almera ni dia agak slow sikit lah, dia punya pickup. Pickup dia tak kuat lah. Pickup dia tak kuat. So jadi kita tambah, bermodalkan dengan 200.5 untuk pedal response tu, kita reset semua balik untuk kita buat, untuk respon dia lagi more better lah. Sebabnya tekan tu lagi sedap sikit. Ya, betul. So kalau macam pemilihan body kit untuk Almera banyak tak? Pemilihan body kit ada, so far ada 3 model yang dekat Malaysia. Impul, Tome dengan Nismo lah. Ya, kalau yang ini? Kalau yang ni dia model Nismo. Nismo lah. So kalau macam nak set up fitment untuk Almera, dia tak nak kata senang tu, tak semudah yang saya, sebab saya main kereta daripada tahun 2016 daripada Alza. Untuk set up fitment ni memang agak rumit sikit pasal dia punya drive shaft tu dia jadi terangkat bila kita terlalu rendah. Dia satu body kit dia agak labuh lah. So maknanya kalau depan dah turun habis, body kit memang senang jejak ni lah. Ni sekarang pakai 18 pun memang jejak jugalah. Kita dah upgrade daripada 15, 17 ke 18, masih sangkut juga. Masih sangkut kan? So kalau macam pemilihan adjustable macam mana bang? Pemilihan adjustable ada 2 brand recommended lah, iaitu Zero One dengan HWL. Dia lagi more comfort untuk family punya. Memang comfort lah, dia tak ada melantun sangat apa semua. Kita tengok dalam dia, ini dah buat banyak ni.
Ini tukar seat je lah bang eh? Ya betul. Tukar seat. Kita ada buat wrapping dalam, kita ada buat macam yang saya punya ni saya buat baldu lah, pakai kain baldu. Kita ada wrap dalam, wrap interior. Sebab almirah ni dia kosong, kita bukan buka dia macam plastik hitam je. Jadi bila buka tu dia tak ni lah. Untuk pederes pun tu yang ni. Dia ada 5 mod. Okay. Dia ada 5 mod lah. So kalau macam nak cari rim, sebab dia 4 lubang bang. Ya betul. Susah sikit ke macam ni? Memang susah sikit sebab yang tu pun, yang warna purple tu ialah rim 19. Dia nombor serial number dia 001. 19 PCD 100. PCD 100? 8 lubang, 8 tapi 8 dia lubang. Ada PCD 100. Sebab kalau untuk 18 mungkin masih senang lagi lah. Untuk 19 kita nak upgrade ke 19 tu memang kena pre-order daripada Jepun ni. So satu-satunya yang 19 inci kereta tu je? Kereta ni. So kalau macam lampu belakang? Okey, lampu belakang saya ada supply. Okey, yang untuk model ni ialah tie refinish lah. Bila tie refinish ni dia tak ada dent ataupun dia, kalau China punya dia ada dent dengan dia mudah kusam ataupun hitam lah. Dia memang berbeza sedikit. Dia ada 3 varian ni, iaitu China, China A dengan tie refinish. Tie refinish dia punya beza dia, dia tak mudah terbakar dengan dia tak mudah hitam dia punya krom. So ni dah berapa lama pakai bang? Yang ni daripada raya tadi, sebelum raya. Ada yang pakai sebelum raya tadi pun dah apa orang kata, dah masuk air, krom dia dah hitam apa semua. So ini kalau macam ni bumper ni semua bang eh? Yang ni model ni semua. Dia sekali dengan dia punya ni ke? Yang ni memang set dia. Set ni semua. Set ni semua? Set ni semua. Okay. Color dia color apa bang? Color ni color lilac. Lilac effect rainbow. Rainbow effect. So kalau biasa yang grey standard macam tu lah bang, ada logo Nissan kan. Betul. Jadi ada yang tak suka ada logo kan. So kita buang logo dia. Betul. Dia nampak sporty sikit. Kita pun ikut bajet customer juga. Kita banyak jenis modifikasi yang kita boleh buat. Contohnya yang saya set up fitment yang untuk 19 tu memang potong untuk set up dia memang ambil masa 2-3 hari jugalah untuk set up rim 19. So yang ini kereta. Ya, saya kata. Abang Acoy. Okey, bang. Abang dari mana, bang? Saya daripada Shah Alam. Shah Alam. Kereta ni dah berapa lama, bang, pakai? Kereta ni hampir 5 tahun dah. 5 tahun, eh? So, kita ke depan sikit, bang? Boleh. Saya rasa kalau saya tengok banyak-banyak kereta ni, abang punya yang bagi saya ekstrim sikit lah. Alhamdulillah. Dia dengan white arch dia, kan? Kalau original dia memang tak ada, rata. Rata, kan? Berapa harga sport rim ni, bang? Harga sport rim ni kalau ikutkan harga ni RM8,500 eh? Tayar RM1,000. Ini PCD 100 ni memang special order, bang. Special order, eh? Dia bukan stiker, dia memang punch. Daripada Jepun nak sampai sini 3 minggu. Apa spek dia punya rim ni, bang? 19 inci, 9JJ, ET15. 2 piece. Depan belakang sama, bang? Sama, bang. Sama. Dia tak ada jantan betina, dia sama. Sebab tu saya buat body ni, dia ikut rim. Ni spoiler? Spoiler Vortex. Ambil daripada kawan lah, beli dengan kawan yang second lah, dia dah upgrade. So dia pakai Evo. So dia jual kat saya, dan tapi saya kena custom balik lah. Custom balik untuk bagi cun-cun lah dia punya size. Sebab kalau yang original Vortex dia terkeluar, bang. Sampai sini, bang. Sampai sini terkeluar. Ya, betul. Jadi tak cantik lah. Dia custom balik, masuk fiber balik pun costing dalam RM1,000. Kalau ini body kit apa? Kalau ikutkan saya, konsep saya ni semua. Ni semua, eh? Ni semua. Tapi kalau macam tadi tu dia nampaklah dia ada tambahan ni. Kalau macam bonnet memang dah. Memang saya masa cat tu saya buat sekali. Ya, bagi nampak sekali dia punya bonnet tu sekali. Saya touch up sekali. Maknanya cantum sekali? Cantum sekali. Supaya tak nampak macam aksesori lah. Macam tambahan. Dia lah. Macam original. Macam original. Steady, bang. Tapi ini, konsep dia saya tengok ada krom-krom. Betul. Memang saya memang lebih minat pada krom lah. Dan sebenarnya model ni model 2014 dan saya convert pada 2017. Sebenarnya dulu lampu asalnya lampu telur lah. Sekarang lampu baru. Sekarang lampu baru. Dah convert. Kalau nak convert macam tu berapa pula, bang? Costing dia untuk convert lebih kurang dalam, kalau nak betul-betul full lebih kurang dalam RM7,000 lah. Depan saja kan? Dia kena tukar sekali dengan bonnet. Ya, bonnet, fender. Bonnet, fender, lampu. Jadi belakang mesti sama, kan? Kecuali kalau kita sweat sama suka, mungkin costing dia lebih jimat lah. So dalam dah pasang paket lah. Yang biru merah tu fire extinguisher lah. Mana? Ni biru dan merah ni fire extinguisher. Untuk keselamatan diri. Okey, kita tengok bagian engine. Boleh.
Cuma saya punya wiring ni dia belum buat lagi lah, belum set up lagi. Sebab tu hari lepas cat ni, kedai cat dia tak expert dalam bidang wiring ni. So dia orang set masukkan je. Jadi belum buat lagi. Tapi saya dah ada buat appointment dengan Poison Garage lah untuk kemaskan tu ni. So yang inilah tadi abang dah custom lah balik, lampu pun dah ada tambahan. Cuma grill saya kekalkan 2014. Dia memang boleh masuk ke? Tak boleh masuk. Cuma saya custom. Mana dua bumper pun saya custom. Supaya custom grill tu boleh masuk dekat bumper baru. Sebab saya minat bumper, saya minat grill yang 2014 ni kecil. Okay. So lampu pun saya dah custom projector sebenarnya. Lampu ni. Untuk projector pun sekarang pun dah costing dia dah cecah 2,300. Cuma saya buat 2 tahun lepas lebih kurang dalam 1,700 lah. Okay. So sama jugalah yang ini pun abang cantum kan ya? Cantum sekali. Oh, dia pun main lampu kan. Lawa je. Kau atas buat lampu bang? Ada. So, kalau tutup ni nampak lampu dia? Nampak. Kalau tutup pun nampak. Ada nampak macam keliling ni lampu? Nampak, kan? Ada nampak. So enjin ni yang saya dah upgrade, cuma ni lah masuk open port, pedal respond. Tapi kalau macam aksesori lips ni memang banyak abang. Ya, aksesori ni semua saya pasang di Poison Garage. Semua saya pasang di Poison Garage. Setakat ni saya berpuas hati lah sebab sebelum ni saya masuk rim 19 ni dekat Pandamaran. Kemudian dia punya fitment tak cantik lah. Bila saya bawa dengan keadaan yang saya suka, maknanya lowered. Selalu touching lah. Tapi selepas Poison Garage, Cikgu Putra kita set up lebih kurang dalam 3 hari. Cantik lah. So saya dah boleh speeding 16, 17. Melainkan kalau slope je baru touching. Kalau jalan yang level, tak ada masalah. Okay bang, terima kasih bang. Kita tengok kereta lain pula. Boleh. Ini pun lawa juga colour dia, Mado Grey. Ni kereta abang ni. Kereta abang ni dia ada buat CF kat dalam ni. Boleh tak boleh bang? Malu. Layar pun boleh leleh. Kenapa? Ni buat sendiri apa? Buat sendiri. Ada persen kereta custom daripada bonnet, sebab saya jual bonnet dengan jual fender. Semua saya buat sendiri bang. Oh, buat sendiri. Okey. Ni jual Petronas bang eh? Minta ada body kit kan? Kalau tak ada body kit macam ni lah. Memang body kit sebab tengah proses nak masuk body Thailand. Awal tahun ni insyaAllah akan ada rezeki. Okey. So kalau kereta ni dia tak ada body kit, lebih kurang macam ni lah kan? Ada. Saya ni semua ada body kit tapi dia kena custom bang eh? Ni semua custom. Bonnet dia buat dengan Angah. Angah Rosie, Seri Kembangan. Fender dia buat dengan saya. Okey. So ni abang buat lah ni. Fender buat dengan saya. Yang ini yang model lama. Mana ada owner dalam? Okey. So yang ini candy red bang eh? Ni candy red. Saya kira ni kalau ni konsep dia konsep Thai Lock lah. Ini kalau ikutkan saya ikut sebiji kepada Thai Lock punya konsep lah. Kalau ikutkan Almera ni famous belah-belah negara Thailand. Oh ya. Ni kalau ikutkan ni dia orang daripada tahun 2017 dah ada dah Almera Gang Thailand ni. Jadi banyak konsep dengan spek modifikasi dia orang banyak kepada suspension lah, lower stands. So maknanya kalau nak dapat barang-barang tu daripada Thailand memang banyak pilihan lah. Betul, tapi susah juga nak masuk barang dia. Kita ada dekat workshop, jangan risau, dekat Poison Garage Meru. Apa-apa barang-barang berkenaan dengan Almera, insyaAllah kita boleh dapatkan daripada sana. Okey. Jadi ni Candy Red. Okey bang, cerita sikit bang, abang punya setup kereta. Okey, Candy Red ni saya berkenan sebab colour dia dan saya suka daripada kecil-kecil tu, saya suka main game Need for Speed tu. Saya suka dengan colour chrome. Jadi saya cuba match dengan chrome dengan lampu albino saya pakai ni. Special sikit, saya pakai smoky lah. Tapi saya pakai rim saiz 17 9JJ ET20. Tak ni lah, sebab dia dah terkeluar. So tak sagat bang? Dia sagat halus lah. Sagat halus lah. Ni tak ada buat fender, tak ada buat roll. Tak roll fender lah? Tak ada buat roll. Sagat-sagat manja punya kat kan? Manja. Manja pun ambil duit kat bang? Betul. Habis cat bang. Cat dia. Lepas tu untuk suspension saya pakai 01. Zero One 44 lah. Banyak kali lah tukar adjustable. Tapi yang ni ada letter lah. Tayar saya pakai saiz 205-45-17. Yang paling fit orang kata boleh terima lagi lah. Okay. Alright.
So yang ini kira ini yang first model. Ah, ni first model kan, so, kan tahun 2013. So kalau nak bagi nampak sepet sikit mata dia macam itulah. Ah, itulah ada dia punya ini kan nampak. Tu. Ni bumper dia bumper original lagi. Okey, bumper original, bumper semua original. Cuma saya pasang dia punya ni je. Oh. Yang universal lips. Okey. Ah, lepas tu saya cement dia punya kesan plate ni. Kalau ikut yang original dia ada curve macam ni tu. Lekuk kan? Ni. Betul. Sudah rata. So ni bagi rata. Oh, style ke bang? Kan, idea. Yeah. Dia nak kelainan sikit kan? Idea. Dah lah, dia buat sikit-sikit lah bang. Kalau tengok lah, ni lah dalaman dia. Oh, ada main audio bang kan? Baru-baru je. Support-support yang apa yang ada dalam workshop tu. Ni benda bang? Itu sebenarnya decoration. Okay. Itu macam vape. Jadi vape tu saya nampak colour dia boleh pergi macam titanium. Jadi saya decoration kat atas tu je. Okay. Tak sempat nak masukkan lampu LED. Kalau tak ada. Baru style bang kan? Baru style. Okay bang. Yang best ni baru-baru ni pun ada juga workshop. Kita ada sediakan ni. Pemadam api. Pemadam api eh? Ni. In case kalau kereta je. Betul. Yang kecil ni senang simpan bang eh. Betul. Thank you bang. Okey. Saya tengok kereta lain jap. Boleh, silakan. Nado grey. Apa punya body kit nampak macam lain sikit. Tak adalah model sama. Impul. Ni impul. Model impul. Oh, tadi saya dah tengok ni semua. Tome yang mana? Sana. Ni sebelah ni Tome. Okey. So yang ini body kit dia impul lah. Yang ni impul kapet. Yang ini dia seorang je ada ni kan? Okey. So nama apa? Nama saya orang panggil Awal Mansur. Okey. Dekat TikTok Awal Mansur, IG pun Awal Mansur. So ni ori CF abang? Ori CF. So color dah repaint balik abang nanti. Ya. Sebab hari tu ada insiden, ada rezeki lebih. Semalam saya baru perasan pagi tadi. Oh. Alamak, ada scratch sikitlah. So maknanya di sini depan sampai belakang impul. Ni saya dah banyak buat water transfer. Oh, yang bahagian-bahagian ni water. Nah, transfer. Bahagian ni. Dengan sunroof kan? Sunroof ni model apa? Model masuk? Model Audi. Audi ya? Audi F4. Oh. Audi F4. Sebab tengok kat sana, tak banyak lah yang pakai sunroof kan? Dalam ada buat water transfer sikit lah. Bagi, interior. Bagi sedap-sedap sikit bang kan? Sedap mata mandang. Sedap mata mandang. Masih minat kan? So macam ni kan? So kalau yang roof spoiler ni, memang ada untuk Almera bang? Ada bang. Ini pun saya order dekat Shah. Street garage. Oh, dah lama ni bang. Masih PKP tu tak siap. So kalau yang spoiler ni, spoiler apa bang? Model memang Nissan untuk Nissan. Impul lah tak siap. ni saya punya pakai marking nama saya. Steady bang. Orang kenal bang. Dari awal bang dia tahu bang. Ni awalnya ni. Ada bang, kita minat bang kan. Rasa puas lah. Betul-betul dengan setup dengan TE dia. Jadi dia nampak macam sedap bang mata. Sedap mata memandang bang. Alright. So kita nak tengok yang mana pula? Body kit yang kata ni body kit bang. Impul. Ni Tome. Ni Tome. Model baru. So yang ini apa dari mana bang? Nama dia. Nama saya Acap. Orang panggil Acap. Okay. Dari mana bang? Saya daripada Teluk Paling Mengarah. So yang ini body kit dia Tome punya Body kit Tome. Color saya dapat memang dah color Petronas. Okay. Wah, abang second owner lah. Saya second owner. Beli dapat macam ni. Beli dah memang complete, color dah memang color ni. Berapa bang harga bang? Saya beli RM39. Tahun? Tahun 2017. 2017. Condition masih okey lagi bang? Condition okey. Tapi saya dah rabat ni bang. Cuma ni je lah, bumper je lah.
Abang Gandak sangat ni bang. Tengah langgar lubang pula. Macam so, mana? Dia, kalau ini dia bumper bawah je lah. Yang ini? Yang ini memang asal dia. Bumper, skirting semua memang Tommy. Memang Tommy punya? Memang Tommy punya. Dah tembak ni. Color smoke. Buat kat bengkel dekat Johor lah. Okay. Alright. Itu je bang. Terima kasih bang. Okay, sama. Biru siapa punya? Alif. Oh. Tak apa, tak panggil. Tapi saya dah jauh bang, saya ingat bios tadi bang. Kan, macam bios dukung kan? Oh. Sebab dia ada segi dah terangkan sejauh mana pun lebih kurang. Dia model di 14 bawah ni, dia pay cutting dia memang macam bios. Lepas tu, budak-budak bios suka warna ni pula. Betul bang. Saya mati-mati ingat tadi, agak-agak ada satu bios kan. Ni. Okey. Tu. Ni kita suruh dia cakap. Mana? Okey bang. Nama bang. Nama saya Wan. Orang okay. Panggil saya Wan Sauk. Dari mana? Dari Kapak Kelang. Kelang. Okey. So ni the only blue Samco lah yang kat sini. Ya, betul tu. Apa yang dah buat bang? Nak kata bang. Saya engine performance tak buat lagi. Cuma main make up je lah. Make up luar lah bagi nice-nice bang. Bagi nice-nice melihat tu. Ini body kit dia body kit. Yang ini jenis? Ini body kit dia impul. Impul lah. Memang original impul lagi. Mau kita hantar custom buat scope, fender, saru, pasal. Yang ni lah ada honeycomb. Honeycomb. Kan. Orang kata buat mata mandang tu hati orang kata. Betul. Yang penting kita shock bang. Betul. Oh, so kalau dalam dia, kalau original dia macam ni bang eh? Dia tak ada color apa-apa dia? Yes, kosong je bang. Kosong macam gitu je? Dia plain orang kata. Plain ya? Mu tambah red-red sikit-sikit kan. So nanti baru lah boleh buat ada design-design sikit betul. Kan? Sebab dia flat je kan? Ada flat dia. Okay, hari pun dah hujan geng. Alright, so dah ada sunroof pergi. Oh, memang nice. So kat sini kita pun dah tengok semua jenis Almera kat sini. Hari pun dah hujan. Kembar-kembar, lain color. Bang, tadi saya ingat pun ni pun Vios bang. Macam mana bang? Bukan bang. Almera. Sebab kalau budak dah Vios, dia suka warna ni juga. Betul. Siapa tiru siapa ni bang? Tak tahu bang. Sebab saya tengok banyak sangat warna yang menarik. Okey, apa nama bang? Saya daripada Kelang bang. Kelang, nama bang? Firdaus. So modifikasi tak banyak buat lah. Tak banyak sangat lah, cuma dia bonnet. Saya custom bonnet, fender. Lepas tu saya tambah 4 port. Ini bonnet ori bang? Bonnet ori. Bonnet dengan fender ori. 4 port masuk AP Racing eh? Ngam-ngam betul lah tengok. Ini rim apa? 17? 16. 16? Patutlah ngam-ngam bang. 17 ada lah ruang sikit kan? Yalah. Okay. Kebanyakan orang kata macam Vios. Tapi bang, tak minat main body kit ke? Saya suka macam ni. Okey. Dia ada nampak clean je. Alright. Okay, so maknanya kalau dia tak ada body kit macam ni lah rupa dia bang. Macam ni je lah. Tapi ni pun dah kira dah lower banyak ke bang kan? Dah rendah banyak kan? Kat ni dua jari fit lah saya buat. Boleh turun lagi bang kan? Boleh. Tak sagat lah sebab rim semua masuk dalam. Okay. So, kalau part cover pun saya main cover tank je lah. Saya masuk albino sikit, tu je lah. Yelah. Ini memang macam tu orang cakap pilihan aksesori-aksesori yang biasa lah kan. Alright. Okay gang. So kita pun dah tengok daripada hujung sampai ke hujung kereta-kereta Almera yang ada kat sini. So terima kasih bang. Ya, sama-sama. Kita nak lepak dulu kat sana. Alright. Okay, jom. We'll be right back.
kita dah habis. Kita balik dulu. Hari pun dah hujan. Ngam-ngam. Okey. Jumpa lagi, bang. Ini lawa, burikit dia, burikit ni. Ini tomek. Tomek eh? Paling baru. Oh, ni paling baru ni tomek? Ini Bismo. Bismo. Okay. Ada tomek, ada lagi satu dah jalan. Lawa, lawa. Dia kena, dia kena ada burikit bang eh. Tak tahu dia. Yang ni impul. Ni impul eh? Haa. Ya, okey, okey, okey. Kemat, kemat. Okay, dah lepas. Lawa lampu dia. Memang nice lah dia punya setup dia. Kena tu. Itu dalam proses, bukan nampak. Depan. Barif dah 21. Okay, last. Kuning. Last yang hijau tu. Tak boleh yang hijau tu. Okay, no.